lagi sama aku, Ibu Food Lover Channel. Makanya guys, jangan lupa bahagia. Guys, ketemu lagi di channel aku. Mari makan. Ini aku mau kulineran bakso lagi nih. Hari ini aku mau nge-vlog ke salah satu rumah makan yang ada di daerah Bintaro Tangerang Selatan. Rumah makan ini menjual ayam panggang yang harganya cukup murah, satu ekor cuma 39.000 aja. Tapi sebelum aku pergi ke sana, aku mau melakukan rangkaian perawatan rutin bodycare aku dari Scarlett Whitening. Nah, Scarlett Whitening ini mengeluarkan produk body scrub. Ini kalian bisa lihat butiran scrubnya halus banget, jadi nggak bikin sakit pas kita apply ke kulit. Ini wanginya fresh banget. Kalian bisa pakai 1 atau 2 kali seminggu. Ini ada 2 varian ya. Ini ada romansa yang lagi aku pakai dan ada varian pomegranate. Selanjutnya ada shower scrub. Nih kalian bisa lihat, ini lucu banget. Di dalamnya ada butiran-butiran scrub halus yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita. Ini ada 3 varian, ada cucumber, mango, dan yang lagi aku pakai ini varian pomegranate. Selanjutnya ada body lotion. Ini juga ada beberapa varian. Yang lagi aku pakai ini varian freshy. Ada Fantasia, Charming, dan Romansa. Ini wanginya tahan lama banget guys ya. Ini cepat meresap di kulit, gak bikin lengket. Ini wanginya fresh banget. Ini aku udah pakai 1 bulan dan kulit aku semakin cerah, kalian bisa lihat. Karena semua produk Scarlett Whitening sudah mengandung vitamin E dan glutathione yang berfungsi untuk menutrisi kulit kalian, melembabkan dan mencerahkan. Jadi bukan memutihkan ya guys, tapi mencerahkan. Dan kalian juga jangan khawatir karena produk Scarlett Whitening ini sudah terregister BPOM dan harganya cukup terjangkau, cuma 75.000 aja. Jadi rangkaian produk Scarlett ini wajib banget ada di tas kalian ya, buat kalian yang suka pergi-pergi keluar ini cocok banget, dan buat kalian yang suka berdiam diri di ruangan ber-AC. Dan buat kalian yang mau order, kalian jangan khawatir nanti paketnya si Scarlettnya luber kemana-mana atau beleberan, karena ini botolnya, ini packagingnya, ini ada tombol lock and lock ya. Dan nih nanti tumpah-tumpah. Jadi di dalam boxnya pada saat pengiriman nanti dilapisi bubble wrap, dan si boxnya juga dilapisi plastik. Jadi kalian gak usah khawatir boxnya nyampe ke rumah kalian itu bakalan basah.
guys, sekarang aku udah siap nih mau nge-vlog keluar. Vlogers, kali ini aku udah ada di salah satu tempat makan yang ada di daerah Bintaro. Aku lagi ada di Emada Sawarna. Kalian bisa lihat di belakang aku, lagi ngantri banget, lagi rame. Kebetulan dia baru buka di sini dan lagi ada promo satu ekor ayam harganya cukup murah, cuma 39.000 aja. Nah, kira-kira rasanya seperti apa? Aku penasaran banget, kita langsung ke dalam yuk. Tapi sebelum aku ke dalam, buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku. Aku mau ayam. Ayam utuh? Ayam utuh. Yang 39? Ya, yang 39 memang enggak. Itu ayamnya aja, di sini enggak ada gambarnya. Oh, ayamnya aja. Kalau nasinya satu. Aiman. Ya, tapi ayamnya jangan dibelah ya. Ini promonya sampai kapan, Mbak? Kurang tahu sampai kapan sih, Kak. Di sini terpanjang. Puasa tetap buka di bulan puasa, Pak. Oh. Dari jam berapa bukanya? Jam 9 sampai jam 10. Siapa hari buka? Depan aku sekarang udah ada ayam satu ekor utuh dan nasi mandi khas Emada Sawarna. Wow, kalian bisa lihat ini ada satu ekor ayam utuh. Wow, wangi banget. Nih, dan aku pesen juga ini sawarma beef. Ini tuh kayak kebab ya guys, gede banget. Sambal sama mayonaise. Ini mayonaise-nya khas dari Emada Sawarna ya guys. Ini mayonaise-nya diracik sendiri, jadi dia dicampurin garlic kayak gitu. Guys, aku udah gak sabar pengen nyobain. Kita langsung cobain ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Guys, lihat guys nasinya. Aku mau cobain nasinya dulu. Aku mau nyobain nasinya dulu, nggak pakai sambal dulu. Nasinya gurih banget. Nasinya gurih banget dan ada rasa sedikit pedas. Ini bumbunya melimpah banget, guys. Kapulaga, jinten, ketumbarnya ini berasa banget. Ini buat kalian yang belum tahu, kalau nasi mandi ini spesial pakai beras basmati. Ini yang panjang-panjang ya guys, beda sama beras yang kita biasa makan. Jadi ini beras ini bagus banget buat kalian yang punya penyakit diabetes. Sekarang kita campurin sambalnya. Nih, campurin sambalnya. Kita cobain ayamnya. Wow. Nice. Ini masih panas, guys. Kita coba. Enak banget, bumbunya meresap banget. Aku pikir tadi kalau dipanggang bumbunya nggak akan meresap ke dalam, tapi ternyata ini meresap banget, bumbunya berasa banget. Kita cocokin pakai sambal ya. Masya Allah, enak banget. Ini di atas ayamnya ditaburi bubuk kari ya guys. Kalian bisa lihat
Jadi ini rebusan bubuk kari. For your information, bedanya nasi biryani sama nasi mandi ini, kalau nasi mandi ini khas Timur Tengah. Jadi dia kayak makanan khas tradisional dari Timur Tengah, dari Palestina gitu. Dan dimasak dengan rempah-rempah yang super banyak dan dicampur dengan ayam sama kambing. Sedangkan nasi biryani itu makanan khas dari India. Jadi dia lebih ke campurannya sayuran dan lebih ke aromanya aroma kari. Kita makan lagi guys. Wow. Ini masih panas nih. Gila enggak sih ini? Aku mau cocolin mayonaise, guys. Nih. Mau cocolin mayonaise. Ini khas dari Emados. Enak. Mayonaise enak. Garlicnya berasa banget. Puas banget nih guys, beli satu ekor. Dan harganya super murah. Lihat, dagingnya tebal. Ini ayamnya besar ya. Dicolin sambal. Makan. Ini baru buka guys, tapi udah rame banget. Ini cabangnya banyak, ada di Lebak Bulus, di BSD, di Condet. Ini yang lagi aku datengin, ini yang ada di Bintaro ya. Harganya sendiri, satu ekor ayam ini lagi promo, harganya Rp39.000 aja. Dan nasi mandinya itu harganya Rp15.000. Dan si shawarmanya ini lagi promo, jadi Rp25.000 aja. Wow, enak guys. Banget tuh, susah aku. Kalian bisa request ayamnya dipotong-potong juga ya. Tadi aku request memang sengaja, aku nggak mau dipotong-potong ayamnya. Ini ada sayuran juga. Ada tomat juga. Wow. Panas guys. Ini dagingnya empuk banget. Bumbunya meresap banget. Aku pikir tadi dalamnya bakalan alot dan nggak matang ya, ternyata matang meresap sampai dalam. Nih guys, di dalam nasi mandinya ada potongan rempah-rempahnya. Jadi ini tuh Emados ini tuh yang punya orang Palestina. Jadi makanan sini khas dari Timur Tengah. Kalian juga bisa request dipotong-potong ayamnya ya. Ini juga ada di GoFood. Oh, di GoFood harganya beda lagi ya. Pedes, sambalnya lumayan pedes. Oh. Ini aku pesen nasinya satu, tapi ternyata porsinya banyak. Potongan pahanya. Empuk.
guys. Sekarang aku mau nyobain kebab shawarmanya. Ini kalian bisa lihat ini gede banget ya. Mbak, aku mau cobain gigit. Ini ada dua pilihan, ada yang chicken sama beef. Ini aku pesen yang beef. Bismillahirrahmanirrahim. Cocolin. Dagingnya banyak. Nih, kalian bisa lihat. Busanya enak. Ada sayurannya juga. Daging. Dan dagingnya enggak pelit. Ini banyak isinya. Tebal. Karena kalian bisa lihat ya, tebal. Ini kalian makan ini satu aja bisa langsung kenyang banget deh, soalnya harganya murah dan porsinya besar. Buat kalian yang mau kesini, kalian tinggal aja cari di Google, ketik di map Emado Sawarna Bintang. Ini cabang-cabangnya banyak, kalian bisa langsung aja ke IG-nya Emado Sawarna. Nah guys, cukup sekian video dari aku mau lanjutin makan-makan lagi nih buat kalian. Terus dukung terus channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.